Kesal aksinya dihalangi polisi, puluhan warga di Desa Mambuliling, Kabupaten Mamasa, melampiaskan kemarahannya dengan menyegel dan menutup paksa sumber air bersih milik PDAM di daerahnya. Sebelumnya, puluhan warga memblokir dan menghadang alat berat yang hendak membenahi jalan menuju lokasi PDAM, namun dihalangi polisi. Puluhan warga Desa Mambuliling, Kabupaten Mamasa yang kesal karena dihalangi aparat kepolisian memblokir akses jalan rusak, beramai-ramai mendatangi lokasi air bersih milik PDAM di daerahnya. Tak hanya melakukan protes, mereka bahkan menutup pipa aliran air bersih milik PDAM yang dialirkan ke kota Kabupaten Mamasa. Sebelumnya, puluhan warga ini menutup akses jalan dan menghadang alat berat yang hendak bekerja untuk membenahi jalan menuju lokasi perusahaan daerah air minum sebagai bentuk protes mereka terhadap kondisi jalan yang rusak. Mereka kesal dengan pemerintah lantaran sudah bertahun-tahun lamanya jalan yang menghubungkan antar Desa Mambuliling dengan Kota Mamasa ini rusak parah, namun tak kunjung dibenahi pemerintah. Bahkan saat hujan deras turun, jalur penghubung satu-satunya ini sama sekali tak bisa dilalui kendaraan, termasuk kendaraan roda dua. Dijanji selesai rabat beton jalan poros Desa Mambuliling, dianggarkan selama 4 tahun sampai 2014, rupa-rupanya tidak selesai sampai tahun sekarang 2017, ya tidak ada realisasi, tidak ada gerakan dari Pemda sehingga masyarakat kembali melakukan penutupan air. Ini alasan sebenarnya kenapa masyarakat, karena jangankan hujan deras, gerimis saja masyarakat sudah tidak bisa melewati jalan ini. Dan satu-satunya jalan yang menghubungkan kota ke desa kami adalah jalan ini, Pak. Jadi mungkin itu penjelasan kami bahwa dari pemerintah bahwa ya ini murni solidaritas masyarakat. Hingga kini aparat kepolisian masih berupaya melakukan pendekatan kepada warga yang menduduki pusat air bersih milik daerah tersebut. Warga mengancam akan terus menyegel PDAM hingga pemerintah Kabupaten Mamasa bersedia membenahi jalan yang rusak parah. Akibat aksi penyegelan ini, distribusi air bersih ke kota Kabupaten Mamasa terhenti. Dari Kabupaten Mamasa, Huzer Zainal, MNC Media, melaporkan.